Assalamualaikum Rai, selamat sore, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Rai. Jadi pada kesempatan kali ini gua mau melakukan proses perawatan bonsai kelapa gua ya Rai. Nah ini lihat, bisa kalian lihat, ini adalah bonsai kelapanya ya Rai. Ini akan saya lakukan proses penyayatan tapis agar daunnya dia nanti kerdil ya Bray. Oke, saksikan terus prosesnya, jangan lupa subscribe bila video ini bermanfaat. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini saya akan melakukan proses penyayatan tapis ya, Bray. Jadi bagian ini akan kita lakukan proses penyayatan ya, Bray. Jadi nanti dia daunnya menjadi kerdil. Ini sudah bisa kita lihat, ini sudah coklatan, menandakan pembungkus daun mudanya ini itu sudah tua dan sudah wajib kita lakukan proses penyayatan yang lain. Ini untuk proses penyayatan saya menggunakan karter ya. Proses penyayatan kita lakukan secara hati-hati agar daun bagian dalam tidak terluka. Selanjutnya, kita tarik mulai. Kita lakukan peregangan seperti ini, tujuannya agar pelepahnya itu nanti dia renggang ya atau jarang. Jadi caranya cukup simpel, cara perawatannya cukup simpel. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam satu hobi. Salam bon kelamania. Mantap.